أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. كيف حالكم إخواني جميعا؟ الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا ويبلغنا رمضان. آمين. هذا الموجود في المسجد من مستوى كم؟ مستوى الأول، مستوى ثاني إلى مستوى رابع. مستوى سادس موجود أيضا، ما في ها؟ وأنتم حقيقة مستوى رابع، كلكم قد درستم الفقه والحديث موضوع الصيام، أليس كذلك؟ وفهمتم، ولا يبقى معنا في هذه الفرصة إلا مراجعة فقط، إلا مراجعة وترخيص. لذلك سننتهي من هذا الموضوع إن شاء الله تقريبا ربع ساعة إلى نصف ساعة فقط تقريبا. لذلك تحملوا معي، اصبروا قليلا، وسيأتيكم بعد ذلك غدا إن شاء الله. طيب، الآن نبدأ بتعريف الصوم أو الصيام. ما تعريف الصوم لغة واصطلاحا؟ الصوم لغة الإمساك، كما قال أمنا مريم. ماذا قالت؟ قالت إني نذرت لرحمن صوما. صوما أي الإمساك، الإمساك عن الكلام. طيب هذا معنى الصوم في اللغة الإمساك. ما معنى الإمساك بلغتنا يا إخوان؟ Menahan diri. Menahan diri. Tidak apa. Apa lawan dari menahan diri apa? Hah? Hajar. Kipas. Hantam. Gas. Jadi orang beriman itu disuruh tahan. Jangan dihajar terus. Jangan mimbat, tahan. Itulah dia mengendalikan hawa nafsu. Taib, apa pula ta'rif as-sawm fil istilah? Al-imsak anjami al-mufattirat mundu tulu'il fajr as-sadiq ila ila ghurubis syams taqarruban ila Allah ihtisaban limardatillah. Baik, mungkin yumkinuka tu'id al-ta'rif bilughah Indonesia al-mahbubah akhi, tafadhal. Ta'rif as-sawm istilahan. Dari semua membatalkan puasa dari terbit
Fajar Shodiq sampai terbenam matahari taqarruban ilallah, semata-mata karena mengharapkan ridho. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ada intahayna minhu. Al-an hukmu shaum. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah au mandub au mustahab, ada yang makruh, ada yang haram. Puasa yang wajib itu apa saja? Puasa Ramadan, puasa karena mengqadha puasa Ramadan. Ente musafir, boleh enggak puasa? Ente ambil rukhsah, enggak puasa berapa hari? 2 hari. Maka ente qadha puasa yang ente tinggalkan itu 2 hari. Puasa nazar, ente bernazar. Kalau ente nanti lulus jadi panglima TNI, maka ente puasa 1 bulan penuh, wajib ente puasa 1 bulan. Kafaroh, apa itu kafaroh? Denda, karena ente melakukan satu pelanggaran. Misalnya ente menzihar istri ente, menzihar istri ente, mentang-mentang istri ente udah mulai tua, ente zihar dia. Nah, ini kurang asam ini orang ini. Ya? Kurang asam orang yang menzihar. Maka kalau ente mau balik, ente pilihannya ada 2. Ente balik sama istri ente, ya, tapi wajib bayar kafarah, atau ente ceraikan dia, jangan digantung. Orang tergantung itu tersiksa. Ente mau digantung? Hah? Orang yang digantung itu tersiksa. Jadi ente pilihannya 2 kalau menzihar istri itu. Kalau ente mau balik, maka ente wajib bayar kafarah. Apa kafarah itu zihar ikhwan? Hah? Pertama adalah tahrir rokobah, memerdekakan budak. Gak ada budak, tapi ente pengen balik, menyesal, ya, menyesal, maka ente puasa berapa hari? 2 bulan berturut-turut, ya. Syahraini mutatabi'ain. Maka itu termasuk puasa yang wajib. Tapi ada puasa yang sunnah, seperti antum Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, Ayyamul Bid dan seterusnya. Ada puasa yang makruh. Puasa yang makruh itu apa? Ente khusus setiap hari Jumat puasa. Ente khususkan hari Jumat puasa, atau ente khususkan hari Sabtu puasa, makruh. Atau ente khususkan hari Minggu puasa, makruh. Kecuali ente selang-seling kebetulan bertepatan hari Jumat, tapi muskilah. Ada puasa yang haram, bukannya tambah pahala, tambah dosa. Apa itu puasa yang haram? Ya? Puasa yang untuk selain yang ditunjukkan di slide, puasa untuk dapat ilmu kebal. Ya, laisa lillahi ta'ala. Puasa untuk nyantet orang. Itu puasa yang haram. Bahkan syirik, kufur. Ya, bukan lillahi ta'ala.
Baik, syarat puasa itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini puasa Ramadan lah, ini dulu kita ya, ini konteksnya puasa Ramadan ini ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Sama seperti sholat, ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa bedanya? Mal farqu baina syurut al-wujub wa syurut as-sihah, ikhwan? Mal farqu bainahuma? Alladhi ya'rif yarfa' yadahu. Tafadhal. Al-wujub qabla al-amal. Syurut sihah asna al-amal. Ahsanta, barakallahu fiik. Taib, syarat wajib itu Islam balik, berakal, dan mampu. Jadi kalau ente udah Islam balik, berakal, tapi gak mampu, gak wajib. Ente Islam balik, tapi gak berakal, gak wajib. Syarat sah itu kalau gak ada syaratnya itu, maka gak sah puasanya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Kalau syarat wajib itu khusus puasa yang wajib. Apa puasa yang wajib tadi, ikhwan? Puasa Ramadan. Apa lagi? Puasa nazar, kafarah, dan puasa qadha. Sekarang syarat sah puasa, dia katakan sah puasa ente kalau ada syarat sahnya ini. Pertama, Islam balik, syarat sah tidak? Tidak jadi syarat sah. Ente umurnya 7 tahun. Sudah balik belum 7 tahun? Belum. 7 tahun belum balik. Tapi dia puasa juga selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya sah. Dapat pahala dia. Jadi pertama Islam. Kalau artinya kalau dia orang ya, kafir, orang kafir puasa, maka puasanya enggak sah. Kenapa enggak sah? Hah? Karena kunci dia diterima amalnya enggak ada. Syarat diterima amalnya enggak ada. Islam itu syarat diterima amal. Walau asyraku la yahbatanna. Mahyal ayah? Hah? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Orang berakal itu sah puasanya. Artinya kalau ada orang gila puasa, puasanya sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Namanya orang gila. Ya orang gila itu kan gak sadar, dia nanti bisa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka puasa orang gila itu tidak dianggap. Orang yang syarat sahnya juga adalah tidak ada haid, tidak ada nifas, khusus bagi perempuan. Dan juga tidak di waktu yang haram. Atau kalau khusus Ramadan, tidak di luar Ramadan. Puasa Ramadan di luar Ramadan, sah tidak? Sah. Kalau puasa qadha. Kalau enggak qadha baru enggak sah. Tep, sekarang rukun puasa. Rukun puasa itu dua saja. Yaitu apa, ikhwan? Pertama niat, yang kedua
menjaga diri dari hal-hal yang diharam haramkan, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan. Terkait dengan niat, itu ada bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Apa bedanya dalam hal niat? Hah? Apa? Beda lafaznya? Apa lafaznya? Nawa itu sama qadin. Beda lafaznya. Disuruh kita melafazkan niat, tidak disuruh. Niat itu dalam hati. Seperti ente mau minum, gak usah bilang nawa itu surbal ma'i lillahi ta'ala minal atasi. Gak usah. Udah langsung minum bismillah. Itu juga puasa, niat dalam hati. Kapan bedanya adalah di waktu. Bedanya di mana? Waktu. Kalau puasa wajib, waktunya kapan berniat? Malam hari sebelum fajar. Kalau puasa sunnah, tidak wajib malam hari sebelum fajar. Boleh. Boleh habis subuh. Habis sholat subuh, ente malam gak ada niat mau puasa. Tapi begitu gak ada sarapan di dapur, ibu dapur merajuk karena kotor terus dapur kalian buat, gak mau datang dia, gak ada makanan, dan ente niat gak puasa aja aku. Ya? Boleh niat. La budda min at-tabyit in kana wajiban, la yajibu at-tabyit in kana manduban. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak an jami'al mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubish syams ila ghurubish syams. Minal mufattirat al-aql wa syurbu al-jima wal-inzal wa taqayyu wa ghairu dhalik. Taib, al-an wasalna ila mufattirat as-sawm. Apa saja yang membatalkan puasa itu, ikhwan? Hah? Pertama, al-aql wa syurbu, al-jima, al-hayat wa nifas, al-inzal, al-amdu. Apa itu al-inzal al-am? Hah? Apa? Mada ikhwan? Iya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, kalau enggak sengaja berarti enggak batal. Ente mimpi. Ya. Mimpi basah. Puasa enggak wajib. Enggak batal puasa. Taqayyu al-amdu, muntah dengan sengaja. Apa ada orang muntah dengan sengaja, ikhwan? Kenapa orang muntah dengan sengaja? Kenapa? Ya mungkin karena dia terlanjur makan makanan yang tidak dia sukai. Ya. Terlanjur dia makan kodok misalnya. Ya, tengoknya ini kayak bentuk bakso. Ditanya, apa tadi itu yang kumakan? Kodok. Muntah dia dikeluarkan. Bisa. Murtad juga membatalkan puasa. Al-hijamah, berbekam. Ini ada ikhtilaf ulama. Ya, ada ikhtilaf ulama. Istilah ulama, ada yang mengatakan berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Ada yang pertengahan. Kalau bekamnya itu membuat badannya lemah, maka dia batal puasanya. Wallahu a'lam, pendapat yang... Ana
lebih condong kepadanya dan antum bebas memilih adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Syekh bin Baz, pendapat Syekh Al-Utsaimin bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Ya. Aftar al-hajim wal-mahjum. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Selanjutnya yang sama dengan berbekam itu adalah donor darah, tabarruk dam, donor darah. Donor darah itu lebih apa daripada berbekam? Lebih membuat orang lemah, ya. Karena itu dia membatalkan puasa. Haknud dam fil jismi. Apa itu ikhwan? Hah? Transfusi darah. Jadi ente misalnya pendarahan, la samahallah misalnya tabrakan sehingga keluar darah banyak, ya, maka butuh transfusi darah. Ente lagi puasa, transfusi darah, dimasukkan darah ke tubuh ente, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah istimal al-ibr al-mughadhiyah. Apa itu ikhwan? Infus. Ya, infus. Karena itu sama dengan makan atau minum. Ya, itu bisa sebagai pengganti makanan atau minuman. Karena itu orang yang sakit diinfus itu membatalkan puasa. Ghusl kuli, apa itu ikhwan? Hah? Bismillah. Apa itu? Cuci darah. Cuci darah. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang sakit ginjal karena kurang minum air putih. Ya, ini hati-hati. Kita semua hati-hati, jangan sampai malas olahraga, malas minum air putih, akhirnya gagal ginjal. Na'udzubillah min dzalik. Harus banyak minum air putih supaya antum jadi orang sehat. Ya, kalau antum niatkan minum air putih itu supaya sehat, maka antum berpahala. La thawaba illa bin niyah. Jadi kalau ente melakukan amalan walaupun dia bukan ibadah tapi niatnya lillahi ta'ala untuk kebaikan, maka juga bisa berpahala. Baik, itu dia beberapa yang batalkan puasa. Selanjutnya beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama, orang yang junub. Junub. Ya, junub itu karena apa, ikhwan? Junub itu karena keluar mani atau karena berhubungan suami istri. Ya. Orang yang junub kemudian belum mandi dan sudah terbit fajar shadiq, tidak masalah puasanya diteruskan, dilanjutkan. Yang masalah kalau ente berhubungan sudah terbit fajar shadiq, nah itu kena kafarah dia.
Al-ihtilam ente habis subuh bukannya olahraga, bukannya baca Quran, malah ente tidur karena kekenyangan mimpi basah ente. Ya. Jam 7 ente ihtilam, maka itu tidak membatalkan puasa. Al-matmadah wal-istinsyak min ghairil mubalaghah, kumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung tanpa mubalaghah, tanpa bersangatan, tanpa sampai ente merasa agak pusing, ha? Itu tidak masalah. Tapi kalau sampai pusing, sampai masuk ke rongga pernapasan, nah itu bisa membatalkan puasa. Istimal as-siwak wa ma'junul asnan, bersiwak dan sikat gigi pakai odol. Ente puasa bersiwak tidak masalah. Ada mazhab yang mengatakan bersiwak itu tidak boleh kalau saat puasa, ya. Tapi itu adalah dalilnya lemah. Kenapa dikatakan itu tidak boleh? Karena katanya itu bisa mengharumkan mulut. Orang puasa itu, ya, mulutnya itu memang dia berbau. Maka dibantah bahwa yang membuat mulut bau itu bukan karena tidak bersiwak. Yang merubahnya dia tidak bau bukan karena bersiwak, tapi karena tidak makan, tidak minum pada waktu yang lama. Jadi pendapat yang mengatakan bersiwak tidak boleh pada saat kita berpuasa itu lemah, karena keumuman hadis yang mengatakan laula nasuka ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli wudu aw inda kulli shalah. Atabarut bilma, ente mandi, berenang, ya, berenang, atau ente apa namanya itu, memasukkan badan ke dalam air, ya, berendam diri, tidak masalah selama ente enggak minum air dengan sengaja. Yang keenam adalah tatayuf wa tabakhur, pakai minyak wangi dan juga pakai apa yang biasa dipakai orang Arab itu, ah ya bukhur apa, ah semacam kemenyan dia, ah jadi dia ada asapnya itu, dikasih ente asap, selama enggak ente hirup asapnya gini itu enggak membatalkan. Tapi kalau ente hirup asapnya begini, itu menurut pendapat yang lebih kuat itu membatalkan puasa, sama seperti tadkhin syurbud dukhon, itu membatalkan puasa. Selanjutnya adalah yang tidak membatalkan puasa adalah at-taqbil wal mubasharah. Ya. Bagi yang sudah punya istri. Jadi yang istrinya masih bantal, dia tidak bisa melakukan ini. Ya, jadi mencium istri atau mubasharah ma istri itu tidak membatalkan puasa selama, ya, dia kuat menahan nafsunya, syahwatnya. Jangan sampai itu justru menjerumuskan mereka ke dalam hubungan suami istri. Taib selanjutnya adalah zauqut ta'am lil hajah, itu tidak masalah. Apa itu? Mencicipi makanan karena butuh. Ini adalah bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang menggantikan posisi ibu-ibu. Mungkin ibu-ibunya lagi turun mesin, bapak-bapak yang menggantikan posisinya, ya kan? Jadi lil hajah, selama ente enggak menelan, mencicipi itu
mencicipi makanan itu ada yang menelan, ada yang sekedar di lidahnya saja. Silakan Pak dicicipi makanannya. Itu bukan di lidah saja itu ya, itu ditelan. Nah, tapi kalau mencicipi apa ini masakan itu tidak ditelan ya. Jangan ente samakan mencicipi makanan dengan mencicipi masakan. Ini hanya sekedar di lidah saja. Karena orang yang pengalaman dia tahu ini sudah terasa garamnya atau belum. Selanjutnya adalah balorik, menelan air ludah. Walaupun banyak, ente kumpul-kumpulkan air ludah ente sampai penuh mulut ente, baru ente telan, nah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Termasuk menelan dahak. Termasuk menelan dahak, ente mau buang dahak tapi ketelan, atau ente sengaja telan, tidak membatalkan puasa. Yang ke-10 adalah madgut ta'am li tiflin shaghir. Apa itu? Mengunyahkan makanan. Memamah anak-anak yang usianya mungkin 6 bulan, 7 bulan, setahun, supaya makanannya itu lembut. Selanjutnya yang tidak membatalkan puasa, al-iktihal. Apa itu ikhwan? Bercelak. Apa itu bercelak? Di sini jarang kita lihat orang bercelak di sini ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Istimal qatratul ain, memakai obat tetes mata, itu tidak membatalkan puasa. Istimal qatratil udhun, memakai obat tetes telinga, itu tidak membatalkan puasa. Memakai obat tetes hidung selama tidak masuk tenggorokan, saluran pernapasan, itu tidak membatalkan puasa. Mungkin hidung ente mampet, maka dikasih semacam cairan supaya dia tidak tertutup. Nah, itu tidak masalah selama itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Al-aqlu wasurbu nasiyan, makan dan minum lupa, termasuk yang lain. Semua yang membatalkan itu, tapi dia lupa, maka tidak batalkan puasa. Karena itu yang membatalkan puasa itu apa saja tadi itu ikhwan, itu dikatakan membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-ikhtiar, yang ketiga al-amdu. Dia tahu hukumnya itu tidak boleh. Yang kedua dia sengaja, yang ketiga dia lakukan dengan kerelaan sendiri. Ya, jadi kalau yang 3 itu tidak ada, maka ente makan dan minum saat puasa tidak masalah. Apa tadi yang 3 itu? Syarat batal puasa ini, ya kalau dilakukan akal suruh asyurbu wal jimal, apa tadi syaratnya? Berilmu, dia tahu itu membatalkan puasa, tapi dia lakukan juga. Yang kedua adalah al-amdu, sengaja. Jadi kalau enggak sengaja tidak membatalkan. Yang ketiga adalah al-ikhtiar, kerelaan diri. Ada orang rupanya tidak rela, ada karena dipaksa. Jadi kalau ada orang puasa dipaksa untuk makan, kalau enggak makan ditikam, ditusuk sama pisau perutnya, ya.
Tapi yang memaksa itu orang yang betul-betul gak bisa ente lawan ya. Jangan yang maksa itu anak kecil. Nah itu gak bisa ente mengatakan, aku dipaksa tadi. Dipaksa sama siapa? Itu sama anak umur 10 tahun. Nah itu tidak diterima uzurnya itu. Selanjutnya adalah al-ibr ghairul mughadhiyah allati tustakhdam lid-dawa. Apa itu ikhwan? Hah? Disuntik ya. Ente berobat dengan disuntik. Disuntik ente, suntik. Hah? Suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-16 adalah istikhdam bukhur ar-ribu. Yaitu memakai orang yang kena penyakit asma, pernapasannya terganggu, memakai oksigen, hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Nah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Baik. Kita beralih ke orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Famankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'am miskin. Jadi syariat Islam itu syariat yang logis, sejalan dengan akal sehat, sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ya, itulah dia luar biasanya syariat Islam. Karena itu bagi orang-orang tertentu tidak wajib puasa. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita, tidak menginginkan kesulitan. Apa buktinya? Puasa itu berat atau tidak, ikhwan? Puasa itu berat atau tidak? Bagi para syabab, bagi para orang sehat itu tidak berat, karena itu wajib. Wajib bagi yang mampu. Bagi orang sakit, puasa itu tentu berat, maka tidak wajib. Bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui, puasa itu berat, maka tidak wajib puasa. Bagi orang-orang yang sudah jompo, orang-orang tua, puasa itu berat, maka tidak wajib puasa. Jadi orang-orang yang tidak wajib puasa ini ada dua model. Ada berapa model, ikhwan? Ada dua model. Model pertama, dia wajib qadha, tidak wajib kafarah. Model kedua, wajib kafarah atau fidyah, tidak wajib qadha. Gampangnya gimana? Gampangnya yang dia bisa puasa tapi boleh tidak puasa, maka dia wajib qadha pada saat dia mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak ada harapan dia mampu berpuasa, maka tidak wajib qadha, yang wajib dia adalah fidyah. Itu aja gampangnya. Orang musafir boleh tidak puasa. Bisa enggak dia nanti mengqadha? Bisa, ya udah berarti dia wajib qadha. Enggak bisa karena dia musafir terus seperti sopir bis, sopir ALS,
Sopir aja kerjanya, tiap hari jalan, gak ada berhenti. Kalau berhenti, berkurang pendapatan. Kalau berkurang pendapatan, marah istrinya. Nah ini, maka dia berarti masuk kategori ini. Masuk kategori orang yang tidak bisa berpuasa. Maka dia bayar fidyah saja. Perempuan, tahun ini dia hamil, besok melahirkan. Besoknya lagi hamil, besoknya melahirkan. Besoknya lagi hamil, kapan dia mau puasa? Maka dia tidak wajib qada, dia wajibnya fidyah saja. Kecuali dia ada waktunya nanti bisa untuk mengqadanya. Jadi siapa saja mereka yang wajib mengqada kalau enggak puasa? Ada 4 orang. Siapa itu? Pertama musafir. Yang kedua orang sakit yang dia mampu, yang ada harapan sembuh. Ada orang sakit enggak ada harapan sembuh? Ada. Jadi kalau ada orang sakit ada harapan sembuh, maka dia wajib qada. Tapi kalau enggak ada harapan sembuh, dia enggak wajib qada. Seperti siapa? Orang yang koma misalnya, koma. Ya enggak wajib puasa, dia hanya wajib fidyah. Keluarganya yang ngasih fidyah. Siapa lagi ikhwan? Orang yang hamil dan menyusui ketika memang dia bisa untuk mengqada. Tapi kalau enggak bisa, dia bayar fidyah saja. Siapa yang bayar fidyah saja tidak wajib kafarah? Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh dan orang tua yang dia tidak mampu berpuasa. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun. Baik. Selanjutnya adalah adab berpuasa. Adab berpuasa. Adab. Mengapa penting beradab, ikhwan? Supaya jadi orang beradab. Ya, semua orang pasti marah kalau dibilang manusia enggak punya adab orang. Itu menunjukkan pentingnya beradab. Dan beradab itu menunjukkan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi beradab itu penting. Adab itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya, adab puasa itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Apa adab puasa yang wajib, ikhwan? Apa adab puasa yang wajib? Hah? Melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Seperti sholat lima waktu. Apa hukum orang puasa tapi tidak sholat lima waktu? Apa hukum orang puasa tapi tidak sholat lima waktu? Yang mengatakan puasanya sah, tunjuk tangan. Yang mengatakan puasanya tidak sah, tunjuk tangan. Jadi yang tidak tunjuk tangan dari tadi, apa mazhabnya ini?
Hah? Hah? Apa? Apa? Mazhab pertama puasanya tidak sah. Mazhab kedua puasanya sah. Mazhab antum yang ketiga apa? Hah? Apa? La ilaha ula wa la ilaha ula. Apa? Kalau mengikuti pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, puasa orang ini enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Al-farqu bainar rajul. Hah? Perbedaan antara seorang dengan antara dia dengan kesyirikan kekufuran adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Emang di sini ada khilaf, ya? Mazhab Imam Ahmad mengatakan kafir orang yang tidak sholat dengan sengaja, baik karena dia malas atau karena dia mengingkari kewajiban sholat. Mazhab Imam Syafi'i berbeda. Kalau dia karena malas tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, baru dia kafir. Ala kulli hal, ini adalah suatu yang harus dilakukan. Jadi kalau orang berpuasa tapi tidak sholat, sama seperti apa ya ikhwan? Sama seperti pakai baju tapi tidak pakai celana, ente mau? Dua-duanya kan wajib kan? Tapi ente pakai baju tapi nggak pakai celana, itu sangat-sangat jelek sekali. Begitulah orang yang puasa tapi tidak sholat, jelek. Maka yang bagus itu ente pakai baju, pakai celana, itu baru paten. Sholat puasa juga, itu baru mantap. Yang selanjutnya ada wajib itu adalah tarkul muharramat. Ya, ente puasa tapi ghibah jalan terus. Ente puasa tapi maling jalan terus. Ente puasa untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tajuun. Puasa itu bukan supaya lapar. Puasa itu supaya bertakwa. Kalau puasa supaya lapar, la'allakum tajuun. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tajuun. Ya udah, kalau memang supaya lapar, ya udah cukup lapar. Tapi mata kemana, tangan kemana, telinga kemana, kaki kemana? Nah itu nggak diperhatikan. Ya, jadi ini adab yang wajib. Ada adab yang mustahab. Ya, adab yang mustahab. Sama seperti ente pakai baju, pakai celana, wajib. Ada mustahab pakai lobe. Ya? Dua-duanya di depan pakai lobe kan? Ganteng-ganteng. Coba kalau satu enggak pakai lobe, pasti gantengan yang pakai lobe kan? Sama seperti kawan ini dengan ini kan? Satu pakai lobe, satu enggak. Gantengan yang pakai lobe bukan? Ini namanya adab yang mustahab. Ya, gantengan orang yang pakai adab mustahab daripada enggak punya adab mustahab dia. Apa itu? Sahur. Jangan mentang-mentang ente kuat, ente enggak sahur. Aku masih kenyang, Bu. Pulang ke rumah
dibanguni, udah capek masak ibunya, udah capek membanguni, aku masih kenyang. Ya, membahagiakan hati orang muslim itu berpahala, ibadah. Ini ibu ente udah capek, seharusnya ente yang masak. Kapan lagi ente masak kalau enggak pas pulang? Ya. Udah capek dia masak, enggak mau pula ente dibanguni. Nasi pun mubazir. Ya, sia-sia capek ibu ente itu. Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala sahur, tasaharu baina bis sahur barokah. Berapa banyak mudaratnya itu. Kemudian ta'khiruhu, ente fajar shodiq jam 5. Jam 3 ente udah sahur. Itu tidak sunnah. Mau ambil sunnah ya paling enggak jam 4:30 atau kurang. Jangan jam 5 ente sahur. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka, maksudnya adalah ketika sudah masuk waktu, jangan belum waktu nanti udah buka. Al-iksar minta tilawah wa dzikir wa du'a wa shadaqah. Ini paten kali orang yang ya memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersedekah. Ya, sedekah. Gak usah besar-besar ente bersedekah. Yang penting istiqomah. Khairul amal adua muha wa ingkol. Dan juga yang mustahab adalah tarkul jidal wasija. Ya, jangan ente sibuk berdebat. Ya, bahkan kalaupun ente dicaci maki orang, ente sabar, tahan diri. Kul inni shaim. Ya, aku lagi puasa. Kalau ente mau jual nanti habis puasa, gue borong. Ya, lu jual gue borong. Jangan sekarang, aku lagi puasa. Kalau mau berantem nanti aja. Ya, habis puasa. Baik. Ini ada pertanyaan ini, ikhwan. Apakah ketelan sisa makanan ya, setelah sahur pas pula azan subuh, apakah puasanya sah atau tidak? Ketelan sisa makanan itu sah puasanya. Ya, itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari ya, ketelan. Kecuali ente sengaja, ente sisakan di mulut. Nah, itu enggak boleh. Itu sama seperti kebiasaan kirdun ya kan? Kirdun kan kadang makan dia sisakan di sebelah kanan kiri, penuh mulutnya. Nah, itu enggak boleh. Baik. Bimadza yasbut dukhul sahri Ramadan, ikhwan? Kapan kita katakan Ramadan itu udah masuk atau belum? Birru'ya atau bilhisab? Birru'ya. Bilhisab itu bid'ah. Birru'ya itu ijma' kaum muslimin. Bilhisab itu bid'ah. Itulah yang membuat perpecahan kaum muslimin. As-saum yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Puasa itu saat manusia berpuasa, berbuka saat manusia berbuka. Jadi kapan? Jadi saat pemerintah sudah mengumumkan. Itu yang bisa menyatukan umat Islam. Walaupun ente melihat hilal, ente lihat hilal dan ente memang sudah paten, sudah pandai melihat hilal. Ente lihat hilal. Oh, besok udah puasa rupanya. Besok hari Rabu.
pemerintah baru Kamis misalnya. Ente gak boleh puasa hari Rabu, walaupun ente lihat hilal. Kalau ente bersama manusia, kecuali ente di tengah hutan. Ente di tengah hutan, gak ada orang lain kecuali ente aja. Ente lihat hilal, ente wajib puasa hari Rabu. Ya, tapi kalau ente bercampur dengan masyarakat, maka ikuti masyarakat, ikuti pemerintah. Jadi ada perbedaan antara isbatu Ramadan dengan isbatu Syawal. Menetapkan Ramadan itu cukup dengan satu orang saksi yang adil. Ya. Tapi menetapkan berakhirnya Ramadan itu minimal dua orang. Minimal dua orang. Kenapa? Lianna al-aslu baqa'u makana ala maka makana. Hukum asalnya Ramadan itu masih berlanjut, maka harus ada dua orang saksi yang adil yang melihat hilal bulan Syawal, menunjukkan berakhirnya bulan Syawal. Taib, intaina ikhwan, hal min soal, wa illa nuglik wa nansarif wa nasta'in di salatul dhuhr. Hal hunaka munaqashah aw idafah min al ikhwan al kiram? Tafadhal. Naam, inamkan besok bil muka bersaud. Mengikuti keluarga mudarat, mengikuti pemerintah mudarat. Kalau berbeda dengan keluarga, di mana mudaratnya? Jadi jawabannya mengikuti pemerintah ya. Tadi menarik statement antum, kalau tidak mengikuti keluarga itu menyebabkan mudarat. Gimana mudaratnya? Gimana? Apa? Enggak jelas. Gara-gara itu aja diusir. Ah, ini kayaknya enggak masuk akal itu. Ya? Enggak masuk akal. Masa sampai diusir? Anak sendiri diusir. Ah, enggak masuk akal itu. Hah? Kalau ngikuti pemerintah diusir gitu. Jadi dibenci. Enggak masalah sih. Dibenci orang, yang penting disayang Allah. Iya kan? Ya. Karena ridho manusia itu akhi, ridho nas goyatun la tudrok. Ya, gak ada habis-habisnya ridho manusia itu. Ya, ente berbuat A, berbuat B, ada aja orang yang tidak suka sama ente. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikra. Tidak disebar. Apa hukum berbuka puasa bagi orang yang berpuasa itu berpuasa dengan berzina dengan istri? Satu aja pertanyaannya. Ya, hukumnya mubah. Ada masalah, ada muskilah. Apalagi untuk pasutri baru kan, pasangan suami istri ya, yang baru menikah. Tidak masalah. Yang penting tidak ketinggalan sholat maghrib berjamaah.
Kalau bisa ente pastikan ketinggalan sholat maghrib berjamaah silahkan. Tapi kalau ketinggalan sabar dulu. Ya oke. Anda tak perlu. Bismillah. Masa ketika seorang yang bertanggung jawab membenahi keluarganya, namun jika berpuasa dia tidak sanggup untuk bekerja, bagaimana puasanya? Bagaimana hukum orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya mencari nafkah, namun dia tidak bisa berpuasa gitu? Kalau dia berpuasa tidak sanggup bekerja. Kalau dia tidak bekerja, anak istrinya tidak makan, maka saat itu dia dianggap orang tidak mampu berpuasa. Maka dia boleh tidak berpuasa dan mengqadha puasanya itu saat dia mampu berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya. Jadi waktu itu mau sahur di malam, itu pun ada ustaz juga, bukan? Ya, ustaz. Jadi ibu dan bapak datang. Jadi malam itu tutup. Jadi kami tunggu situ lama. Ini mau juga ada azan kan? Enggak, ini azan. Terus pas ibu dan bunda datang, itu azan. Terus kami bilang sama ibunya, kami ada beberapa orang yang mau puasa, mau puasa dulunya kan. Terus itu lama kami nurusan. Lama. Sekarang akhi ukurannya adalah sudah terbit fajar shadiq atau belum. Kalau azan yang biasa dilakukan masyarakat misalnya itu kecepatan, sebenarnya belum masuk fajar shadiq, tidak masalah ente makan sampai habis azan pun enggak masalah. Tapi kalau memang mereka tepat waktu, begitu fajar shadiq baru azan, ya udah enggak boleh lagi dilanjutkan makan. Stop. Ya. Dan puasa sahur itu enggak harus makan nasi, minum air pun sudah bisa dianggap sahur. Ya. Minum air, makan roti itu sudah bisa dianggap sahur. Jadi untuk kita nanti antisipasi, ini kan udah mau Ramadan ini. Mudah-mudahan kita Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Jadi untuk antisipasi, misalnya ya, namanya manusia bisa aja kesiangan, dapur bisa kesiangan, enggak. Ya kasusnya nanti misalnya udah azan baru dibuka pintu untuk sahur. Maka antum minum aja air putih atau siapkan roti malamnya itu. Misalnya nanti gak ada sahur, tinggal makan roti. Ya. Jadi jawabannya itu ukurannya adalah fajar shadiq. Kalau sudah memang terbit fajar shadiq, kif, berhenti, stop. Tapi kalau memang belum, ini memang azannya biasa kecepatan, tafadhal, muskilah. Afwan. Oke, ini soal terakhir. Ya. Boleh suami tanya, Mister. Terangkan dalam nasihat Yesus sahabat ayah Mister Firman Yesus.
Fa'ala ya ya bi ayyam istamir au ya ya bi muqaddiran. Ada seorang pemuda, dan pemuda dia mati sebentasa selama 7 hari bulan Ramadan. Nah, tentu saja bagi dia untuk berfoto setelah Ramadan. Nah, apakah dia juga harus berpuasa 7 hari konstan setelah Ramadan itu? Apa boleh dengan satu hari? Dan apakah dia juga mendapat fadilah Ramadan di puasa Ramadan tersebut? Syukur. Ya, ahsanta akhi. Jadi pertama pertanyaannya, apakah wajib puasa qada 7 hari itu mutatali, berkesinambungan tiap hari atau tidak? Jawabannya tidak wajib, boleh selang-seling. Boleh selang-seling, hari ini puasa, besok buka, besok puasa, besok buka. Selama belum datang Ramadan berikutnya ya. Jadi dia waktun muasa, waktunya panjang, boleh selang-seling. Itu satu. Yang kedua, apakah dia mendapatkan keutamaan berpuasa Ramadan? Tidak dapat, tapi dia gugur kewajiban puasa Ramadan dia, tidak berdosa dia. Tapi keutamaan puasa Ramadannya itu tidak dapat, karena Ramadan sudah berlalu. Karena hadis mengatakan man soma Ramadona imanan wahtisaban. Tapi dia gugur kewajibannya. Karena itu kalau kita musafir boleh memang ambil rukhsah tidak puasa. Tapi kalau ente mampu puasa, puasa aja. Itu lebih utama daripada puasa di qada nanti di luar Ramadan. Wallahu a'lam.